Wah, itu dia. Ini pastinya ya karena dalam apa pengalaman hidup yang lumayan panjang dalam segala lini dan limpah ya, termasuk dalam health journey, fitness journey, body positivity menurut kita masing-masing gitu kan, kita akan mengalami journey. Nah, di titik ini aku udah tahu apa yang perlu dan penting buat dia. Jadi aku udah gak berubris atau mengikuti pingin begini, pingin begitu kata orang atau begini yang bagus, begini yang bagus itu. Aku melakukan journey aku sendiri untuk menemukan yang memang sesuai untuk diri aku, for my health and for my mental health juga. Jadinya sekarang di titik itu pastinya aku merasa di titik yang tenang dan baik. Kalau tadi juga tidak terlalu berpengaruh lah.